Adanya hari ini saya sama Mas Ibu, Ibu, Ibu. Di proses berita acara klarifikasi karena ini lalu kebetulan klien kami dan kita di nama juga jadi kegiatan di luar jadi hari ini kita hadir sebagai warga negara yang baik kita kooperatif untuk menghormati proses laporan yang sedang berjalan jadi tadi sudah dijalankan klarifikasinya sekitar 22 pertanyaan baru selesai sekarang. Ini atas laporan siapa bang? Kalau boleh tahu bang? Atas laporannya ada di lapor itu di Direktorat Kriminal Umum. Kan ada laporan. Ada dua bang, ada Inara sama Tenri. Itu yang mana bang? Bang Sandi? Biar nggak bias bang? Biar nggak bias bang Kris. Atas nama pelapornya tadi yang saya dengar ya. Iya, I. Virgon, 22 pertanyaan seputar apa sih Pak Bobe dan seperti apa? Bisa saya spill ya ke media karena beberapa kali kita proses apa dari anaknya. Cuma bisa bilang kalau kehadiran saya dari pagi tadi sampai sore ini ya memenuhi wajib asas sebagai warga negara di hadapan hukum saya mencoba untuk kooperatif dan mengikuti segala prosedur yang sudah dari pagi sampai sore ini dan juga terima kasih dari dampingin sama kuasa hukum saya Mas Kedel. Sempat ada bantahan 22 pertanyaan mungkin ada bantahan dari Virgon sendiri gini mengenai pertanyaan yang ditanyakan dan apa yang disampaikan klien kami itu kan masih dalam proses penyelidikan dan kita tidak boleh menyampaikan isi dari berita acara klarifikasi bila mana teman-teman yang mengetahui silakan ditanyakan ke pihak penyidik. Jadi kami mohon untuk pertanyaan-pertanyaan kepada kami jangan diarahkan isi BAP itu kan sifatnya klarifikasi rahasia. Tapi ada rasa deg-degan sendiri apakah gugup atau seperti apa mungkin? Atau seperti apa Bang Virgon? Bahun. Bang Virgon, apakah menghubungi pihak Inara untuk mencabut laporan atau seperti apa Bang Virgon? Ya sih pasti omongan-omongan itu bukan dari saya langsung ke Inara ya, lebih ke antara keluarga sama keluarga, karena keluarga juga ngerti udah mulai makin arahnya kemana ya. Dan kalau untuk dari saya dan Inara yang selaku yang punya apa namanya urusan, kita belum ada omongan-omongan yang benar. Oke. Tapi menyayangkan nggak sih Bang Firman dengan adanya laporan ini kan punya satu suami istri, punya anak juga ini akan jadi jejak digital buat anak-anak. Oke. Masih sering bertemu kan Abang sama anak-anak? Seperti yang itu kualitasnya kemarin kalian sempat jalan-jalan juga sama anak-anak. Yes. Alhamdulillah sama anak-anak. Waktu saya jadi makin berkualitas ya sama anak-anak. Normalnya pun saya kerja di luar kota yang memang manggung sana sini jadi waktu saya untuk ketemu memang nggak terlalu hampir tiap hari, kadang-kadang weekend dari mulai Jumat sampai Minggu saya manggung tapi dengan adanya masalah ini setiap kali ketemu waktunya dan makin panjang dan kualitasnya makin bagus sih. Nah, yang bisa diajak ke komunikasi yang mulai senang masuk juga kan Bang Virgon, ini ada perkataan bahwa dengan memberi setengahnya nafkah apakah Bang Virgon bangga benar atau enggak sih Bang Virgon? Bang Sandi mau no komen ya. Okay. Tapi tetap masih menjalankan kewajiban kan Abang? Seharus lah. Semanapun uang saya tetap ngasih hak anak saya, semaku saya. Ada rencana mau dibawa 3 anak ke Amerika? Mau jadi tubin bang, mau tanya jadi tubin. Gimana itu bang? Yuk, udah dong. Apakah ada tiket ingin baik-baik, maksudnya nggak usah jadi cerai apa gimana sih perceraian? Berarti fix dengan keputusan yang pertama ya bang? Maksudnya ya, itu proses masih berjalan ya? Masih berjalan. Kalau dari hatinya Abang sendiri sih? Kalau nanti itu urusan saya pribadi ya, kayaknya nggak perlu saya spill ke semua orang, perasaan saya jadi yang sudah jari-jarian, saya juga sudah mohon maaf. Jadi semuanya saya serahkan ke pihak kuasa hukum saya untuk sebenarnya mengikuti tindakan dan mewakili saya di dalam nanti macam-macam.
tapi ingin menuntut hak asuh anak sendiri. Bang Sandi, bener gak sih Bang Sandi? Bang Firgon, soal hak asuh anak tetap akan diperjuangkan.